Sebentar, monitor mati sebentar ya. Kita malam minggu. Kalau susu ya sudah ada. Siap-siap jadi kalau susu. Malam minggu. Kita lihat situ lagi. Iya. Kita sekarang tadi ada satu om dan tante, kayaknya dari keluarga ya, dari Mojokerto Surabaya. Kita kembali ke coba nuansa Surabaya ini. Kita coba kisahnya gini. Ini ada satu kisah bu ya. Bu. Bu siapa lagi bu? Ngobrol, malah ngobrol di situ bu. Ini ada sebuah lagu yang di depan lagunya sebelum dimulai itu ada narasinya dulu. Kita dengarkan narasinya. Sebentar, monitornya mati nih. Oh belum, belum nyala. Masa tadi bau-bau apa gitu? Oh, tadi mati. Oh. Entah. Tapi memang di sebelah kiri ini seru sekali. Seru ya ibu. Kayaknya penggemar Mas Jaru ya. Iya. Dia tadi saya lihat dari tadi dari awal ibu-ibu ini nggak pernah ngeliat yang lain, ngeliatnya ke Mas Jaru situ terus ya. Iya. Luar biasa ya. Kalau di sini bapak-bapak ya yang ngeliatin saya. Tapi memang penonton sini bukan sekedar seperti keluarga buat saya, tapi sebagai penonton. Iya. Mas Jaru gimana rasanya dibilangi para ibu-ibu? Gini kita coba ya. Malam minggu duit gak kablek, sir-siran ya turun duit. Pacar juga belum punya. Enaknya apa ya kira? Apa yang kayak laku-laku ya nanti coba. Thank you.
itu bahasa itu Jawa Timuran ya, jadi ceritanya tuh duit gak punya anak muda ya, pacar juga belum punya ya. Terus anaknya dia jadi gratis sama jalan-jalan di sekitar jalan tujuan ya. Oh iya, di luar katanya hujan lebat ya. Oh iya, jadi pulang dulu. Jadi jangan pulang dulu sampai nanti itu yang hujan. Kira-kira hujan tuh berarti sekitar jam 1 malam ya. Jadi ada semua terjebak di sini. Jadi semua request kita bawa. Ada teknologi yang bernama payung. Kita coba lagu yang viral di YouTube kita. Ini kalau di YouTube kita ini view paling banyak. Ada 10 juta penonton ya. Sombong banget. Itu yang nyuruh susu-susu gitu siapa ya? Enggak. Kita gak minta ya?